Jadi itulah perkembangan dalam siaran. Jadi kita sangat mengharapkan bagaimana supaya pemilihan presiden yang kedua pula yang bagaimana Pak Sarwo supaya menang. Artinya gini, kalau saya menang kan, ya kalian di bapak kan minta tolong pun pasti saya bisa tolong. Ya. Tapi jangan ada minta tolong memastikan tidak. Jangan pula minta tolong yang mau tolong ada. Karena kita susah pun terbiasa kita tuh, ya susah kita udah capek. Napa dari SDSM kita susah. Nanti ada perlu berubah, ada perlu ini. Kita siapa nanti? Tapi syaratnya kan harus ada wadah. Kalau tidak ada wadahnya ya Pak, susah kita. Harus ada wadahnya, ada wadah kami, ada ketua, ada sekretaris. Kalau kita apa ini? Tak usah diketahui pusat itu apa, kok bisa kita mainkan itu. Ada wadahnya yang dibawa oleh kalian ini kan juga kalau ketua di bidang ini kan kalau wali kota, kira-kira gitu lah. Iya kan? Nanti bisa kita bantu. Yang telah menerima kami pada sore hari ini di tempat beliau, ya dengan jamuan yang saya bilang luar biasa Pak. Di sini Pak, ingin kami perkenalkan nama yang saya dan Pak Rida. Namun karena Pak Sarwo tadi bilang yang parah dan itu yang BPJS itulah program kita untuk mengatasi kesulitan. Iya sudah. Masyarakatnya gimana? Nah, kalau yang di sudah ada contoh yang sudah dibuktikan di kerja, mereka dinaungi dari PT. Nah, kita kan memang sudah ada PT sama PT kita muara ke jadi sudahnya Pak. PT PK ada, kalau kita punya PT ya PT. Ya PT. Jadi kalau secara pribadi mengenai PT ya. Jadi walaupun misalkan di rumah di luar rumah, tapi kita kurangi dengan BPJS tadi. Kecuali ada kecuali nanti ada beberapa item ya kan, nah itu dia. Tapi yakin lepas teringat pasti kita bantu untuk menjadi kerjasama. Tapi saya juga mengharapkan sangat terang-terang supaya tetap saya nanti sampai ke dalam perdana. Tapi tak usah dalam keluar perdana orang yang sedang ya Pak Eko ya, harus berbisi di mana, tumbuh mana, medan tumbuh baru kasih. Karena gini layar yang dulu ya. Ini kalau dikasih tempatnya ini pembusan tempat juga, ya kan? Cuma penentuan dia. Jadi, ya kan? Nah, medan tempur. Jadi ini medan tempur. Ada 11 kecamatan itu. Nah, Pak Sabtu sudah tahu kan? Nah, 11 kecamatan. Udah harap banget. Ada buku ramai lagi. Jadi, apa lagi? Oh ya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, salam semangat semua. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah memberikan makan kesempatan dan kesehatan karena kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di kantor posko pemenangan Bapak Haji Sahrul. Jadi dengan kehadiran rekan-rekan atau bapak ketua sekretaris dan bendahara dan tim sekalian di sinilah diminta di sini kita dalam rangka silaturahmi di mana ada tujuan untuk mengantar Pak Kadi Pak Sarwo untuk duduk di DPRD Sumatera Utara dan pimpinan. Di sini kawan-kawan dari pada kita orang kita banyak.
itu. Memang yang orang dekat dengan bapak-bapak. Nah, misalnya mohon maafnya ya istri saya itu saya bantu yang punya usaha. Merahiman kepada kader gerindra. Jadi di sini pun arah dari pusat untuk ketua dewan pembina itu diletakkan ketua DPC gerindra Medan. Dewan Lingkungan, cuma tidak dituliskan nama. Jadi ini kami kejawab terus Pak. Macam kemarin. Bapak Hadi